Selebgram Karin Ovelda alias Au Karin membuat publik gempar karena cuitannya di media sosial. Setelah sempat vakum menggunakan media sosial, kini Au Karin mengunggah cuitannya kembali yang mengisyaratkan kisah cintanya dengan sang kekasih Kangga Kusuma berakhir. Dalam cuitan di akun Twitter Au Karin tersebut, Karin Ovelda mengimbau para followers agar tak usah menjalin hubungan dengan mantan kekasih. Au Karin juga menyebut agar dokumentasi prosesi lamaran tak perlu dipublikasi, lantaran bisa saja lamaran tersebut hanya sebuah prank semata. Cuitan itu sudah dihapus Au Karin, namun tangkapan layarnya kadung tersebar di media sosial. Rumor putusnya hubungan Au Karin dan Kangga sontak membuat dunia maya heboh, hingga sempat masuk di trending topic Twitter. Lebih lanjut, Au Karin juga tampak mengunggah sebuah foto tangkapan layar yang berisi pesan dari orang terdekatnya. Pengirim pesan itu mengingatkan agar Au Karin bisa bangkit lantaran Au Karin masih memiliki ayah dan ibu. Bersamaan dengan rumor putusnya Au Karin dan Kangga, kolom komentar Instagram Kangga tampak diserang oleh fans Au Karin. Banyak yang menyayangkan dan menuding Kangga sebagai penyebab berakhirnya kisah cinta Au Karin tersebut. Dikutip dan dirangkum dari pikiranrakyat.com.